Oke, sudah masuk di game. Pertama kita ke blue dulu ya. Dulu terus pasang trapnya di dekat monsternya sama di base di sana, di rumput di sana. Oke. Pas jungling itu manfaatkan skill duanya sama kita masuk ke rumputnya biar pasif dari lane di sini aktif. Pasifnya itu kalau yang belum tahu, ketika kita masuk ke rumput nanti bisa menembakkan dua panah kayak gitu. Oke. Sama ini merahnya juga skill duanya gunain. Sama ini kalau sudah ada jungle yang apa item jungle yang kedua itu langsung beli, soalnya buat nambah stacknya, lebih banyak stacknya itu lebih sakit nanti. Jadi itu ada tulisannya, stacknya itu gambar pedang warna merah itu kan ada angka 1, 2 kayak itu. Nanti buat nambah stack itu bunuhin monster jungle ya biar nambah stacknya. Oke, itu stacknya udah 2. Jaga jarak kalau main lindis, usahakan mainnya di rumput aja, di semak-semak kayak itu. Terus di sini saya pasang trap di situ soalnya buat buat vision ya, biar tahu kalau ada musuh yang lewat situ nanti. Oke, lanjut mutan lagi. Soalnya tugas jungle itu ya mutan, mutan sama objektif. Kalau hutan habis bisa langsung ke tower atau ke abyssal dragon, juga bisa bantu temen kalau sedang kesusahan. Oke, di sini kayaknya masih aman-aman aja, jadi lanjut jungle dulu. Oke, di sana ada WW-nya. Jangan maju-maju, kita di belakang aja. Nah, terus kita posisikan dekat rumput ya. Nah, saya di sini berani agak maju soalnya ada rumput di dekat sini. Rumput atau semak ya, semak-semak ya mungkin. Oke, di sini saya pasang trap di dekat rumput situ soalnya buat vision kalau ada musuh yang lewat. Sama pasang trap di situ juga, fungsinya sama biar ketahuan nanti kalau ada yang mau deketin abyssal dragon. Oke, di sini ada apa itu, observer musuh, jadi tadi agak mundur. Nah, ini ada juga, jadi langsung mundur aja soalnya bisa satu combo kalau pin di sini diserang juga. Gunakan skill 1 buat cek musuh di semak-semak. Oke, tipsnya itu pakai lindis ini apa hitnya itu deket rumput-rumput aja ya, sama sering-sering gunain pakai skill 1 kalau mau deketin semak buat
tahu musuh ada di zona atau enggak. Oke, ini fokus ke tower aja. Oke, mundur dulu. Lanjut jungling lagi. Nah, ini posisinya. Biar apa Wonder Woman-nya yang buka ward baru kita maju kayak itu. Jadi damage-nya nanti nggak ke kita tapi ke Wonder Woman-nya. Nah, ini bisa langsung Abyssal Dragon, tapi saya lihat tengah keserang jadinya nggak jadi Abyssal. Clear wave dulu yang di mid. Jadi harus sebelum objektif yang lain, kita lihat objektif yang terpenting dulu, yaitu tower. Kalau tower kita lagi diserang atau kira-kira creep kita sudah deket tower musuh, kita ke tower aja, soalnya yang lebih penting itu tower. Dan juga kalau yang belum tahu, tower ini juga menghasilkan gold untuk semua tim ya, maksudnya satu tim menghasilkan gold untuk satu tim. Di sini kelihatan ada BF sama Wonder Woman, langsung kita bantu saja. Terus jangan sia-siakan Master Jungle ya. Di sini soalnya creepnya deket tower musuh, jadi fokus tower dulu. Nah, kalau sudah baru bisa kita lanjut ke mid atau kalau enggak ke Abyssal Dragon. Tapi di sini oke, harus ada juga bisa satu hit, jadi jaga jarak. Kalau ada kesempatan ngambil blue, langsung ambil, jangan disia-siakan ya. Oke, kita nunggu yang lain open war dulu, baru kita masuk kayak gitu. Nah, kayak gini, tunggu aja. Ada yang pas, ada juga. Nah, di sini saya salah. Harusnya mundur lagi tadi, malah maju. Selain hitnya di dekat semak sama warnya, kalau yang lain open dulu sama lihat apa hero yang bisa install killing list seperti Zuka atau Scott atau Airi kayak gitu. Jadi kita lihat dulu kalau kira-kira Zuka itu belum gunain skillnya, kita jaga jarak, jangan kayak tadi udah mundur tapi maju lagi, kesalahan saya kayak gitu. Harusnya nunggu Zukanya ngeluarin skill ke hero lain dulu, baru kalau sudah keluar baru kita maju kayak gitu. Oke, di sini kita di belakang aja sama pasangin trap-trapnya. Nah, di rumput sini aja, deket rumput ya. Kalau mau nyerang itu usahakan deket rumput.
di samping skill pasifnya bisa ngeluarin dua peluru sama juga nambahin movement speed kita, jadi gampang buat kabur. Di sini observer kita itu ada Alice, jadi lebih enak juga buat kabur kalau skill 2 nya itu digunain skill 2 Alice. Nah kayak gini, jadi enaknya observer sama Alice kayak gitu, lebih enak buat kabur. Oke, kita mundur aja soalnya sudah pada mati. Kita tetap di dekat rumput ya kalau bisa. Nah kayak gitu, kalau sekira sudah darah kita low, mundur aja sambil ngejungle lagi buat nambah darah, soalnya kita sudah pakai soul river itemnya, jadi enak buat nambah darahnya. Oke, di sini kita mau buat kritikalnya biar damage kita keluar lebih gede nanti kalau ada kritikalnya. Oke, awas di sini sukanya, kita lihat mana di mid, jadi kita nunggu ada yang maju dulu, itu baru kita maju. Terus kita lihat bawah, sudah dekat tower creepnya, jadi langsung kita menuju ke bawah. Di sini jaga jarak ya, di belakang aja sambil pasang trap. Di sini belum musuh, udah up, jadi kita langsung kill aja gitu. Kalau ada kesempatan langsung kill. Terus di sini bersihin creep yang di mid lane. Okay, item kritikal kita sudah jadi. Langsung di sini fokus tower aja. Fokus tower dulu aja. Nah sini, di sini mati soalnya nggak ada yang back juga, dan terlalu maju juga tadi salam. Di sini sebenarnya musuh bisa DS kalau butterfly-nya dekat DS. Ya, benar kan? Di sini saya suruh mundur dulu soalnya hiternya saya masih di belakang. Tapi karena kita sudah menang god, jadi agak bisa nyanyiin, bisa dapat kill satu tadi. Oke, lumayan dapat kill satu. Terus ini jaga jarak dulu, mundur dulu lagi. Oke, dapat
lagi, mundur, mundur, mundur dulu. Oke, dapat kelihatan. Oke, fokus tower langsung dan ya, sudah selesai. Nah, seperti itu. Oke, damage-nya itu 30%-an ya. Oke, cukup sekian saja video Lindis dari saya. Dan jika teman-teman suka, bisa like, comment, share, and subscribe. And see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.